So thank you all of the attendants to give their time and their attention to attend the seminar today. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang ke workshop yang diselenggarakan oleh Senior Business Center. 我简单说几句话啊，我自我介绍一下，我是那个就是省的商务中心暂时的负责人啊，Carol。嗯，我们二十号刚刚开业，可能我看到你们好多人有过来参加我们的开业典礼。 Jadi sesuai dengan rencana dari Senior Law Firm dan Senior Business Services itu memang akan mengadakan acara berupa seminar kepada para pengusaha Cina manajemen dalam rangka terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi mereka kan semua businessman. Mereka pimpinan perusahaan, kalau bicara perusahaan tentu tidak lepas dari hubungan kerja. Nah, hubungan kerja tentunya bagi mereka sebagai orang asing ini hal yang baru. Jadi memang tadi dalam waktu yang singkat, katakanlah 3 jam, itu untuk mencakup yang masalah-masalah ketenagakerjaan yang begitu luas. Jadi tadi sifatnya hanya yang umum-umum saja dan yang diperlukan oleh mereka, itu saja. Diharapkan setelah mereka mengikuti ini, mereka ada gambaran. Bagaimana budaya hubungan kerja di Indonesia, bagaimana perkembangan kegiatan hubungan kerja di Indonesia dari zaman ke zaman, dan kemudian bagaimana sih aturan-aturan tertentu yang penting yang sering muncul yang merupakan permasalahan dalam hubungan kerja. I think for the first one, for make the policy, whatever you may say, right. Every 2 years you have to update your policy. You have to organize discuss with the labor union to design the policy. Yang saya tanyakan adalah, termasuk itu ada permen ya, yang terakhir Pak ya, tentang pemberian THR di mana karyawan yang bekerja lebih dari 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR.